Makan siang, makan malam, cakep. Lauknya tetap ikan asin. Artinya, izinkan kami ucapkan salam untuk semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Humas Pemasaran Legal Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Saya Umar Sahid Saiful Amri. Saya Muhammad Fahri Yahya. Saya Anna Mukhlisah. Yang saya hormati Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Yang saya cintai segenap Dewan Juri. Yang saya cintai seluruh karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Adihi nasta'in wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amin miskin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Dari ayat yang pertama, Allah menjelaskan bahwa siapakah orang yang mendustakan agama? Di sini Allah tidak ingin jawaban, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu atas segalanya. Tapi dengan kata pertanyaan ini, Allah ingin menggugah hati kita bahwa siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu yang pertama, yaitu yang orang-orang yang menghardik anak yatim. Dalam arti dia yang tidak memberikan hak anak yatim dan menjolimi anak-anak yatim tersebut. Dalam pernyataan hak, tidak semua anak yatim kita harus santuni atau kita harus jaga untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi ketika dia mendapatkan warisan yang cukup dari kedua orang tuanya yang telah tiada, kita patut menjaganya sampai dengan dia bisa mengelola hartanya sendiri. Dan juga di Indonesia hampir 26 juta rakyat Indonesia dalam keadaan miskin. Dari situ, kita sebagai umat Islam terbesar di dunia, kita harus patut, kita lihat kanan kiri kita, depan belakang, apakah masih ada orang-orang miskin. Ketika kita membiarkan itu, kita termasuk orang yang mendustakan agama. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaun al-ma'un. Sadaqallahul azim. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Pendusta agama selanjutnya yaitu orang-orang yang sholat tapi dia celaka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya itu termasuk orang-orang yang munafik, yaitu orang yang hanya ingin dilihat manusia saja untuk beribadah. Tapi ketika dia tidak dilihat oleh manusia, dia bermalas-malasan.
dan juga ingin, hanya ingin dilihat orang, yaitu hanya ingin merasa riya di dalam hatinya. Dan juga di ayat selanjutnya Allah memesankan agar kita tidak boleh hidup bakhil atau pelit, karena itu termasuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 1 sampai dengan 7 surat Al-Maun ini, Allah ingin menegaskan bahwa orang yang benar sholatnya, orang yang benar puasanya, orang yang benar hajinya, orang yang benar zikirnya, yaitu orang-orang yang ingin berbagi terhadap sesama manusia. Pelit janganlah pelit. Cakep. Hidup tak akan panjang. Artinya, jadikan harta bekal di hari sulit. Cakep. Untuk akhirat jangan sayang-sayang. Yoi. Buah kelapa dimakan ulat. Cakep. Ulat masuk ke batang tomat. Artinya, marilah kita dirikan sholat. Cakep. Hidup kelak terasa nikmat. Mantap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.